どうしたって一の肩おいレクイエムズキャオリー術式ハウス全集中Oke, teman-teman, so di video kita kali ini kita main AOPG dulu ya. Nanti STD-nya besok. Gue udah dapat beberapa sih, gue udah sampai tier 20-an lebih. Kemarin gue coba untuk farming sampai jam 4 itu gue ya semi-semi AFK lah, cuman masukin satu unit, abis itu gue naikin, abis itu gue tinggal gitu nonton ya. Ya, pokoknya ntar gampang, gue coba untuk dapetin unit-unit baru di STD. Santuy aja cuy ya, tenang aja. Ya, sekarang kita main AOPG dulu karena AOPG baru aja update. Dan ini update-nya baru, ini big update teman-teman ya. Baru ini big update coy. Gak kayak kemarin apa big update cuman pas doang anjir. Ya pokoknya ini adalah ada update juga teman-teman di mana OPG sekarang ada raid ya. Jadi kayak blok serut gitu coy. Tapi raidnya bukan kayak blok serut sih, lebih kayak King Legacy sih kalau menurut gue ya. Lebih mirip ke King Legacy dia raidnya teman-teman. Jadi kalian pergi ke lockdown. Abis itu entar kita lihat ke sana kok, tenang aja. Jadi kita ke lockdown terus itu maksimal 4 orang, lalu kalian ngelawannya law di situ teman-teman ya. Sampai WF 30. Dan kalau kalian udah sampai WF 30, kalian berhasil ngalahin Lau, itu kalian punya kemungkinan untuk ngedapetin buah OP Nomi sama Kikoku. Nah, itu dua itu tuh ya yang agak susah dapetnya nih karena kita mesti raid nih. Gua aja tadi coba raid dan gagal sendirian sih itu. Sendirian gagal karena gila darah gua segini aja ya. Gua kayak gebuk mati gua, buset. Tumpah itu udah gitu NPC-nya serangannya jauh-jauh semua lagi, gila itu susah banget sih. Gua gak ngerti sih gimana menangnya, mungkin berempat ya. Dan nyawanya cuma 3, bayangin. Ntar kita coba deh sama anak-anak deh ya. Gue coba untuk ajak anak-anak, kita coba nih bertiga nih ya. Kita coba bertiga untuk raid. Lalu selain raid teman-teman, sekarang kalian bisa dapat aksesoris. Jadi kayak ada aksesoris-aksesoris gitu coy. Jadi bagus banget, jadi kayak GPO gitu. Jadi ini gabungan antara kayak GPO, ada aksesoris-aksesoris, terus ada King Legacy juga gitu teman-teman ya. Bagus juga sih, ada block suit-nya juga. Ya kayak gitulah, dimana kalian bisa ngedapetin aksesoris dari setiap NPC ya. Jadi ada kayak drumnya nih. Gue ada gambarnya nih teman-teman ya, yang dikasih sama developernya. Nah di situ ada kayak Doflamingo tuh, capnya Doflamingo ya kan. Terus ada tangannya si crocodile lah itu teman-teman ya. Kita bisa ngedapetin dari situ tuh. Terus bisa dapet horn juga tuh kayaknya tuh. Itu hornnya si antara yang si apa namanya, Magellan ya kayaknya. Magellan sih itu kayaknya. Itu hornnya Magellan kayaknya. Oh ya, jadi sekarang gue pengen coba kasih. Siapa tau gue dapet ya, kita coba ya. Kita coba. Sekarang by the way, capnya sekarang 2000 ya. Jadi ini masih jauh banget sih status gue kalau kalian mau lihat nih ya. Status gue masih jauh banget, gue gak ngerti sumpah. Rank gue baru 900, stamina emang udah lumayan mantep sih. Karena kita pakai mulu kan stamina. Aki udah 1200 karena emang nyala mulu. Lalu fruit gue masih 1000, bayangin guys. Defense masih 700. Naikin defense ini susah banget. Gue cuman drown doang semaleman itu naiknya paling cuman 100 pak. Sumpah itu naiknya lama banget pak, gak bohong gue. Naikin defense yang jadi masalah nih. So ya, kita akan coba nih. Ini kalau di sini udah gampang sih, gue farmingnya satu kali ini juga mati nih. Kali Hellrain. Lalu gue magma. Abis itu Hellhound mati itu kan. Gampang nih, udah gampang banget di sini teman-teman ya. Gue bisa AFK di sini sebenarnya, satu maleman nih gue AFK-in. Siapa tahu dapat nih ya drumnya si Enel ya. Gue gak tahu sih apakah aksesorisnya tuh ngasih efek apa enggak. Kayaknya sih ngasih sih, mungkin naikin defense, naikin damage gitu-gitu mungkin ngasih sih teman-teman ya. Cuman gue kurang tahu sih, maybe ngasih sih. Pokoknya semua bos sekarang ngedrop aksesoris teman-teman ya. By the way, sekarang juga ada daily rewardnya teman-teman ya. Tadi gue DC dong, imagine gue lagi terbang gitu kan, tiba-tiba DC. Jadi sekalian aja pas kalian masuk ya. Ini kalian udah ada daily reward, tapi kalian nggak bisa klaim, kalian mesti masuk ke grup dulu ya. Jadi kalau kalian udah masuk grupnya, baru kalian bisa klaim. Ini gue juga masih belum bisa klaim karena gue belum masuk ke grupnya. Maybe nanti lah ya teman-teman ya. Dan sekarang yang paling penting nih, kita bisa ngedelete fruit pak sekarang pak. Itu gue suka banget sih sumpah. Nih kita contoh-contoh nih invincible ya. Gue pengen hapus nih invincible. Jadi kalian pegang aja buah kalian invincible, lalu kalian delete. Itu kan delete, udah hilang. Easy cuy, se-easy itu, gila enak gak sih. Sekarang bisa delete fruit gitu, enak banget. Oke, sekarang kita akan langsung mencoba aja. Kita akan coba untuk raid teman-teman ya. Kita coba raid ya, siapa tahu dapat Kikoku gitu. Tapi enggak sih, gue coba dari tadi mati terus sih, entah kenapa ya. Di wave 24-an itu susah banget pak. Cuman ya kita coba deh. Oke, by the way teman-teman, ini kita udah di tempat raidnya. Jadi gue kayaknya mau ganti dulu, ganti pinik ya. Semua juga pada pengen ganti pinik nih karena jujur aja ini agak susah sih. Di wave ke 24, wave ke 25 itu kita bener-bener sekali hit langsung setengah darah gitu. Jadi gue butuh yang bisa ngeheal. Dan
sekali lagi yang ini OP Nomi. Dia pada nanya sih Syawali. Dia gacha sampai berapa sih lo? Sampai 25B habis, enggak dapat ya, karena memang buah OP itu kalian enggak bisa dapat kecuali kalian dapat dari raid, teman-teman ya. Jadi kalian enggak bisa ngegacha. Buah itu kalian enggak bisa gacha, buah OP khusus buah OP emang dajal emang nih yang buat nih anjir. Kita dibikin susah gitu kan. Oke, sekarang lu mau pilih enggak? Yo, lu udah punya. Bang, mau. Cuma ke flute sama invisible fruit nih. Gua kasih-kasihin nih pinik nih. Gua punya berapa pinik ya? Banyak sih pinik gua, banyak sih. Pinik fruit gitu kan. Gila, gua kurang baik apa dah. Ntar gua giveaway juga, tenang guys. Tenang. Jangan gitu. Ntar giveaway gua. Aku giveaway juga lah, Bang. Kok item gua hilang semua, Cok? Oh, kaget gua anjing. Item gua hilang semua. Nani, gua pakai pinik aja ya, oke. Pinik gitu kan kita makan. Heh. Yo, ile. Lu masa gacha 25p gak dapat pinik sih? Dapat, cuma ini nih. Keflut gitu sampai invisible semua di inventory, invisible semua. Ini pinik saya hilang lagi ya, enggak ada di inventory. Lu kepenuhan itu invincibility-nya, lu hapus-hapusin dulu nih. Iya. Hapus-hapusin. Atau bisa search, enggak bisa ya? Enggak bisa. Itu karena inventory-nya kebanyakan tuh. Iyalah lu 25B anjir. Ya udah, tunggu si Syawali dulu, teman-teman ya. Oh ya, by the way di sini tempatnya nih tuh ada kayak buletan gitu. 4 orang ya. Ini kita lagi nungguin Xiaomi juga nih. Ntar kalau kita udah dalam rate-nya baru gue lanjutin lagi, oke? Oke, dah. Error gitu, 4. Di angkanya ngebug, Dad. Lompat. Di. Ngebug. Gas lah, let's go. One hit loh. Lu berapa defense, Sam? 2K. 2K defense lu? Wah, ngaco. I mean, ntar. Darahnya 2000. Darahnya 2000 kayaknya. 43. Oh, darahnya 2000. Kaget gua, gila. Xiaomi defense 42K. Unbeatable ya. Gua aja drown mulu aja cuma 700 loh, lama banget loh. Nah, teleport. Buzo guys, langsung terbang guys. Rendernya Xiaomi sama angka cepet kok. Render bang, aduh baru mas. Terbang sini nih, dia di sini nih. Wave awal masih tinggi. Mati. Ini Pulau Sabaody kan? Iya. Ya sih? Nah. Gampang sih. Terbang aja, coba. Aku di sini ya, angkal aku. Gila, Pini terbang cepet banget tapi ini kayak. Oh, ini gampang nih. Bursting Pini, kick off Pini. Nah, gampang ini kalau masih wave awal tuh gampang, guys. Emang wave yang susah tuh 20 cap. Doang kan, biar kita mending nunggu sini dah. Lu pada nunggu sini dah. Biar musuhnya yang datang ke sini. Eh, Bang. Wah, kebak. Kadang-kadang masih ngebaknya masih ya. Pakai haki. Ini nih, di sini nih. Enak. Nah, di atas ini udah. Tinggal lu bursting Pini. Flaming Pini gitu kan. Ya, yang rate cuma kayak gini sih guys, kalian bisa lihat tuh ya. Rada-rada gampang sebenarnya, cuman nanti kalau udah wave tinggi nih, nah itu udah beda lagi ceritanya. Oke, wave 6. Ini kita cepetin aja teman-teman ya sampai nanti udah agak ketemu yang agak susah dikit, oke. Eh, semua skill kayak enggak heal. Iya kan? Kayaknya coba aku ke hit tuh. Ini pasifnya lagi. Awas mati loh. Iya, pasifnya kayak pasif sih yang heal. Hati-hati, nyawa di sini berharga, Syaw. Nyawa di sini cuma 3, lu berapa? 3 kan? Iya, 3. Eh, kalian 3 juga kah? Iya. Iya, lalu gak berkurang nyawa lu? Kirain satu hilang. Gimana maksudnya? Ada yang mati satu, sisa 2 kita semua. F12 nih, Bang. Mana katanya ada Magellan? Hah? F12? F12. Oh, iya. Wih, berapa gitu ada Magellan? Mungkin tadi belum di-fix kali. Tadi aku gak sebelas ngelawan boss itu, Angkel. Atau random? Ini udah gak ada. Random kali. Ansen Sekai. Gampang kan? Makanya tadi gue bilang, gue sampai WF20 tuh cepet banget. Hydra F. Ah, yang susahnya ada level 20-an tuh. Hydra aku sakit banget nih. Sword start kalian berapa? Sword start gue masih... gak bisa lihat di sini. Oh iya, gak bisa lihat menu. Ribuan sih, atau nggak nyampe, bahkan baru 800. Gue jarang pakai seribu lebih. Gue pakai fruit mulu. Yang jarak jauh Phoenix bisa apa ya? Kira apa aja? Level party. Burst. Oh, burst bisa. Enak buang. Wave 15. Mana Ber, nggak ada boss ya Ber? Boong banget Bernard nih. Tiba sebelum ulang bos. Sekai teruyo. Oh, Bernard nih. Tidak bohong. Oh, easy. The wave 16 nih. Apa kan? On the hole. Skill pedang yang jarak jauh cuma hater doang ya? Enggak. Pon jarak jauh kalau gak salah.
On the Hole. Sansen Sekai. Oke, kita sudah mencapai wave 19. Gimana Bear, menurut lo Bear, gampang gak? Gampang gak? Gampang ya, easy ya? Sobat ya? Hati-hati aja di one hit. Emang sakit sih, cuma mereka gak bisa nyerang jarak jauh kalau sebelum wave 20. Jadi agak-agak gampang gitu. Nah ini nih wave 20 nih, liat ini gue pasti langsung mati nih. Naik ke atas aja bang. Gak bisa, tuh liat-liat. Nyerang dari mana coba? Oh itu Magellan. Oh ada bosnya pak, ada bosnya Magellan. So hard. Ini ternyata yang bikin sakit ini Magellan nih. Mati ya gue mati juga Bear, aduh. Gila gak tuh ada Magellan. Imagine, oh ternyata di sekarang bosnya. Eh jangan dibawa ke situ dong, imagine. Gue baru nge-spawn pak. Jahat banget aja. Terbang ke atas. Aku terbang ke atas ini. Terbang. Ambil nge-heal. Oke, gue terbang. Gue berhasil terbang. Oke. Gue akan aman lagi dulu. Jangan, dia di jambe. Jangan bawa makhluknya ke sini. Aku bunuh NPC yang itu. Oke. Okay. Dari jarak jauh nggak sih? Kita main dari jarak jauh aja pak ini. Aduh, pakai observation pak. Pakai observation. Iya bener, lupa gue. Wah, ini susah sih. Pakai ponho. Soalnya siapa? Oh, sawali. Gila, untung pinik loh. Ngehealnya cepet banget. Back, kabur. Kabur. Gue mati masa? Wah, gila gue mati, Cok. Gue mati, guys. Gue mati, I'm sorry, man. Dan gue di-kick langsung. Cuma sampai 20 ya kan, susah kan? Aku mati. Sampai 20 ini susah, guys. Sumpah, gak bohong gue. Mati gak lo pada? Mati, aku mati. Mati kan? Pada mati kan? Mati. Gila emang susah banget pak, ngerate tuh susah teman-teman ya. Ini kayaknya darahnya tuh mesti 1000 lebih lah kayaknya sih baru enak. Oke teman-teman ya, itu dia untuk video kita kali ini ya, update AOPG ada raid. Susah parah, kalian mesti berempat sih. Gue yakin tuh kalian mesti berempat dan darah kalian itu kayaknya ya itu harus antara 1500-an. Oke, darahnya nggak sesedikit inilah, soalnya gue dipukul Magellan masih sakit banget pak. Dipukul Magellan langsung 2 kali mati gitu kan. Ternyata gue mati sama Magellan tuh, dari tadi gue nggak nyadar anjir. Gue kira sama NPC-nya, ternyata sama Magellan ya teman-teman ya, ada bosnya ternyata. So ya, itu aja untuk video kita kali ini teman-teman ya. Like jangan suka, dislike kalau nggak suka, subscribe aja jangan mau, nggak usah subscribe apa. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye.